Ayo please, all mic. Please, animasi all mic. Tinggi all mic, all mic. Wow, yes. Wow, gila. Wah, gila oke banget gua, guys. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighters All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintan Akun, harganya murah. Kontaknya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik di game My Hero Ultra Impact ya. Oke, hari ini gue mau gacha lagi ya, sekaligus mau kasih beberapa guide buat kalian yang baru mulai main ya. Oke, caranya biar BP-nya gede gimana? Mesti sering main sih guys, ya sering main sama gacanya mesti hoki. Ya kita langsung aja lihat ke karakter gua ya di sini. Ya kita lihat ke tim. Ya di sini kalau kalian UR semua ya dari hero-nya di sini kalian bisa pakai 5 hero ya, 5 hero UR semua udah gitu sama memorisnya ya atau equipment-nya ini juga mesti UR ya guys. Baru kalian BP-nya bisa gede. Ya udah gitu kalian naikin. Ya kalian naikin kayak misalnya ini karakter ya. Ini karakter kalian ya. Oke, di bawah ini ada level up sama ability board ya guys. Level up itu buat naikin level karakter. Ya di sini ada dua macam ya. Yang level up biasa di sini kalian bisa mentokin sampai level 80 dan yang advance level up. Di sini kalian mesti pakai flex protein sama jelly. Ya itu bisa dibeli di shop sih guys. Ya ini bakal bisa naikin yang protein itu naikin power, yang jelly naikin speed, yang flex HP naikin HP ya. Di sini bisa ditambahin lagi sampai plus 5000 guys, HP-nya power-nya 1000 dan speed-nya 100. Jadi game ini ada PVP-nya ya. Jadi kalian speed itu penting banget guys. Speed, debuff segala macam itu buff itu penting banget. Ya untuk debuff sama buff nanti gue bicarain di video terpisah aja ya. Dan yang kedua ya di karakter ada ability board. Yang ini juga penting banget kalian naikin ya kan. Oke, ada root-nya ada 2, basic root sama piece root ya. Yang basic root ini naikin stat segala macam sama apa namanya level up skill sih guys ya, unlock skill juga di sini ya. Yang pertama ini ada unlock skill wajib banget kalian naikin, yang kedua ada level up skill ya, ini ada speednya juga di sini, jadi kalian wajib banget naikin sampai mentok sih guys ya. Untuk momo gue udah sampai ini, sampai sini ya. Nah ini kalian bisa unlock ya, dapetin barang-barangnya bahannya di mana itu dari sini guys, dari apa namanya dari main quest ya, tuh ya main quest. Ini si Bandai sih baik sih, kita dikasih skip tiket banyak banget ya. Yang kurang itu staminanya Bandai, staminanya kurang cuy. Ya nih ya, nah tuh ya dapat barang item-itemnya buat dinaikin ya. Nah ini yang basic root ya, udah gitu kita ke yang piece root. Ini juga sama ya, penting banget karena di piece root yang pertama kalian bakal dapat unlock skill ya, skill pasifnya ya. Yang kedua bakal ke unlock. Udah gitu di sini ada all startup juga. Nah ini ya, ini untuk naikin level limit ya, dari 80 ke 85 guys. Dan di sini kalian perlu fragment dari karakternya ya, fragment dari karakternya guys. Di sini fragment karakternya bisa beli di shop ya. Gue misalnya sekarang gue mau naikin si Nejire. Nejire ini bagus banget sih, support bagus banget guys, parah lo, nggak ada obat ya, healer plus support ya. Mau naikin ghost ulti itu mantep banget ya. Kita ke ability boardnya ya dari si Nejire. Nah ya di sini gua perlu Nejire 20 sama naikin ke 85, perlu 20 lagi 40 ya guys. Perlu 40, dapetinnya dari mana fragmentnya? Fragmentnya kita ke home dulu ya. Yang pertama kalian bisa dapetin di gear shop ya. Di gear shop ini kalau kalian sering gacha itu dapat star kan. Star yang itu bisa kalian tukerin sama ini guys. Nah ini ya, bisa tukerin sama ini. Ya ada fragmentnya Nejire, pokoknya UR kalian lah ya. Ada Momo sama ada si Uraraka. Ya dapat dari sini guys, piece-nya ya, fragmentnya. Udah gitu bisa juga dapat dari sini, dari dispatch. Dispatch kalau kalian misalnya suksesnya itu huge ya, huge success, kalian ada kesempatan untuk mendapatkan fragment dari karakternya guys. Ya ini, ya kemarin gua hari pertama hari kedua dapatnya huge success, dapat fragmentnya. Ya ini yang semalam gua nggak dapat. Semoganya kali ini dapat lagi ya. Dari dispatch juga bisa dapat ya fragmentnya. Sama dari gacha sih, sama dari gacha. Nih, ini kan lagi ada gacha eventnya si Nejire ya guys. Ini sampai tanggal 25 Februari. Masih lama ya, 25 Februari. Kalau kalian gacha-gacha kalian dapat poinnya. Poinnya kalian bisa tukerin. Nah, ya ini gue mau tukerin ini ya, 50 fragmentnya si Hado ya guys. Jadi gue mesti gacha lagi nih. Ini kan gue udah 32 ya, gue kurang 18 lagi, berarti nanti kita gacha multi 2 kali lagi ya. Dan untuk yang ini kalau saran gue sih, mendingan kalian gacha sesuai dengan
yang kalian butuhin sih. Kalian lagi butuh merah ya atau SR baru gacha. Ya, tapi inget ya, ini poinnya itu bisa angus loh guys. Ya, poin yang ini ya. Nah, ini. Ya, ini bisa angus ternyata ya. Gue pikir bakal kesimpan, ternyata nggak. Kalian baca di notes-nya di sini ya. Ini, when the recruit period end, ya. Remaining recruit exchange point will be convert to quest skip ticket. Jadi, poinnya kalian bakal berubah menjadi quest skip ticket, guys. Jadi, kalian mesti berhati-hati ya dalam gacha ya. Nah, kalau misalnya gue kan mau dapetin ini ya, poin yang ini ya. Gue kurang 18 lagi guys. Jadi kita bakal gacha ya. Oke, sebelum kita lanjutin guide-nya, ya gue gacha dulu ya. Tangan gue gatel. Gatel dari pagi-pagi udah gatel guys. Ya, kita gacha ini dulu ya. Siapa dapat UR? UR gue sedih loh. Gue baru punya 3 UR doang guys. Orang-orang udah sampai 5 ya, gue baru 3 cuy. Makanya BP gue cuma 100.000. Orang-orang udah 150 ya. Oke. Global Release Celebration. Dapat dari mana ini? Dapat dari login. Ya, dapat dari login sama dari nyelesain mission ya, mission quest. Ini ternyata pakai baju putih gini kadang bisa dapat sih guys. Kalau ada animasinya si All Might ya. Ayo please, animasi All Might. All Might animasi. Aduh, SR doang kah? Wah, sialan SR doang guys. Susah ya. Kayaknya hari pertama Reta lebih gampang deh. Kayak si Bandai Reta kayak disusahin loh. Teman-teman gua hari ini gacha katanya pada bilang katanya Reta sekarang makin susah cuy. Wah, gila lihat tuh ya. Hari pertama dapat UR gampang, apalagi kalian reroll ya. Wah, dapat hop gua. SR lumayan lah. Oh my god. Wih, di boost through trouble. Iya loh. Payah. Busuk. Oke, lanjut ya ke sini ya. Di sini sih banyak banget karakter UR ya yang kita belum tahu guys. Banyak banget sih. Ya kalian sini ya tuh. Ya banyak banget. Gue pengen Todoroki serius sama Bakugo. Ini Todoroki di sini ada 3 ya UR-nya ya. Kalian lihat ya. Ungu, kuning sama hijau guys ya. INT, MND, main sama DST. DST gue nggak tahu singkatan apaan tuh ya. Pokoknya ungu lah DST ya. Oke, kita gacha yang free dulu. Ada free-nya ya? Oh, ada free-nya guys. Lupa gua nih. Kita gacha free dulu ya. Gratisan dulu lah. Wih. Pakai baju tidur kayak jelek nih. Jelek kayaknya ya. Animasinya gua demen sih. Ya, memori-memori ini udah pasti ada. Oh, nggak ada guys ya, nggak ada All Might-nya, jelek lah. Aduh, Mirio. Oke, sudah, sekarang kita ke sini. Ada mana lagi yang free? Tunggu. Oh, tadi free-nya kita bisa pilih ya, mau gacha di sini apa yang dibawa ya. Blow on banget gue atau gitu, tadi gacha di sini yang free-nya ya. Salah gue guys. Ada satu tiket ya. Ah, jangan lah ya. Ini mah udah pas kok gue gacha multi di sini ya. Sayang buat next banner guys. Kita pakai jurus cancel, apakah bisa dapet? Woohoo, yes, UR. Yes, kalau pakai baju battle ya, kemungkinan UR itu 90%. Ya kan, asik. Ini dia. Keren baru guys. Wih, semoga UR-nya 2 atau 3 gitu ya Bandai ya. Ayolah Bandai. Ayo kasih All Might lah. All Might. Ting. Wih. All Might, yes. Gitu dong. Yoi. Wah, itu rainbow ya. Aduh, gua demen kalau rainbow gitu ya. Sama kayak kemarin Tensura ya. Gua lagi ketagihan main game ini, guys. Jadi gua kayak bakal fokus main game ini dulu ya. Oh, enggak apa-apa, Uraraka gua ini emang pengen gua naikin. Oh, lupa ya dapat star, guys. Lumayan nih gua belum punya. Siapa ini? Oh my god. Dapat Nejire lagi. Tolonglah Bandai. Oh my god, dupe enggak di mana-mana dupe gua, guys. Udah senang dapat UR dupe. Kasihan nih gua lah, UR-nya masih 3 karakternya Bandai, tapi enggak apa-apa sih, dapat 80 star. Tapi Nejire gua bakal GG sih, ya, bakal GG bisa full semua, guys, yang ability board-nya ya.
Aduh, gila ya. Teman-teman gue pada kesusahan loh dapat Nejire. Gue malah dapat 2 biji, guys. I'm here in the classroom. Satu lagi kek gitu, UR. Satu lagi, please. Aduh, kayaknya nggak ada tuh lagi nih, guys. Oke, Fumikage SR. Ah, gila. Udah seneng-seneng UR ya. Dupe, guys. Betting nggak sih? Ah, masih bisa sekali lagi ya, guys. 4-2 tuh, 4-2 ya. Gak apa-apa, nanggung banget soalnya gue mau ngambil fragmentnya dia ya. Jadi kita bisa koki dulu ya. Oke, semoga ya dapat lagi UR ya. Parah, parah, parah. Aduh, pusing gue. Oke, ini satu kita skip aja lah ya. Udah 4-3, guys. Ya, oke, last ya. Demi fragmentnya Nejire, guys. Nejire itu bagus banget sih, makanya gue demen banget pakai dia. Tidak. Wah, ini 50-50 sih kalau kayak gini ya. Pakai baju putih ini 50-50, guys. Ayolah, Bandai kasih gua UR lagi lah. Jangan pelit-pelit. Ayo please. All Might. Please, animasi All Might. Ding, All Might. All Might. Wow, yes. Gila. Wah, gila, oke banget gua, guys. Ya, lu jangan ngeledekin gua lagi ya, Bandai ya. Lu kasih yang bener lah, karakter UR, please. Gua butuh karakter UR, man. Buat PPP, karena PPP gua bentar lagi kebuka, cuy. Ya, gua soalnya udah di chapter 6 ya. Malam ini kebuka lah, tolonglah. Kasih gua karakter UR. Aduh, kaget gua, aduh, kaget gue. Yah. Kasih memori lagi, gue butuh karakter, serius dah. Friends who call out your name. Yah, dapetnya memori, guys. Tapi bersyukur lah ya, dapat UR tuh bersyukur dah. Semua karakter UR, memori UR itu semuanya berguna semua sih, bagus-bagus semua, guys. Oke ya, udah ya, udah 53 ya. Kita bisa tukar, jadi untuk di banner ini gue udah stop ya, guys. Ya udah, gue bisa tukerin dia nih. Nah, kan mantap nih. Nah, yoi banget, cuy. Ya, kalian mau BP-nya gede, ya kalian mesti naikin karakternya, ya. Kita ke sini dulu deh. Nih, misalnya ini ya, Nejire gue. Ya, advance level up-nya nih, kalian naikin nih. Ini bisa beli di gear shop ya, guys. Ya, kita naikin. Nah, otomatis CP-nya kan nambah gede tuh. Udah gitu, ability board-nya ya. Nah, tadi kan gue gacha ya, guys. Nah, dapat 50 kan. Nah, ini untuk bisa buka ini nih tuh. Ya kan mantep. Nejire gue bakal GG sih. Ya, kita buka lagi. Nah, nih lihat ya. Ini kita butuh 40 lagi. Ya, 40. Tadi kan gue dapat 80 kan. 40 sama ini 40. 80, guys. Wow, ya butuh 80, cuy. 80 gue udah punya 10. Berarti kita beli 70 ya, guys. Kita beli 70 karena gue tadi kan dapat Nejire lagi jadi dupe kan. Ya, kita langsung ke gear shopnya aja. Ya, di gear shop ini macam-macam sih. Ya, untuk gold, coin. Ya, untuk coin ini kayak gini-gini ini penting ya, guys. Ini yang gue bilang tadi ya. Ini kita bisa beli ini apa namanya. Bisa beli ini kali 3 ya. Oke, kita beli semua ya. Oke, udah gitu ke memories. Memories ini dapatnya dari mana? Kalian bisa klik di atas ya, di sini ya. Ini dengan selling memory, guys ya. Memory kalau kalian jual dapat ini, kalian bisa tukar ini semua. Nah, kalau yang UA High ini dari USJ ya, PVE namanya, fiturnya USJ, guys. Ya, di situ kalian lawan bos kan dapetin itemnya. Nah, ini bisa tukerin UR nanti aja lah ya kita bahas nih ya. Nah, UR juga bagus, guys. Ya, VE Tower juga nih. Nah, ini bagus ya, VE Tower. Vector ini kalian bisa dapetin si All Might yang kuning, guys ya. All Might yang MMD ya, yang main. Lihat tuh ya, ini All Might-nya keren sih yang ini sih. Lihat tuh ya. Sini ya, lihat keren banget kan. Oke, kita ambil ini dulu. Ya, kita ambil Nejire ya. Gue perlu 70 ya, guys. Perlu 70, cuy. Ya buat kalian yang gak punya healer ya, belum ada Momo atau si Uraraka, ambil Nejire ini sih bagus sih, guys. Kita akan buka. Nah ya,
skillnya udah level up, udah gitu statusnya lagi level up. Nah ya, ini unlock level limit ya ke 90 ya, ke 90 guys. Oke, karena Nejirigo udah bisa level 85 ya, kita langsung aja ke bikin dia 85 ya guys. Nah mantep, mentok cuy 85. Ya ini waifu ya, ini tim gua 3 waifu tapi 3-3-nya top tier guys, bagus banget. Oke selanjutnya memory ya, memory ini kayak equipment ya. Nah ini memory ada yang UR juga, ada yang SR, dan ini levelnya bisa kalian naikin juga nih guys. Ya gua tadi dapat ini ya, kita langsung lihat aja gua udah data apa ya. Increase character power 30%, also increase character critical hit rate 20% if there are any UA high class 1A character on the team. Nah ini bagus banget ya buat Bakugo, wah gila sih, Bakugo kalian bakal jadi imba sih. Power naik 30% sama ada critical hit rate 20% guys ya, bakal GG banget. Ini buat attacker sih, cuma nggak apa-apa nanti pasti gua pakai juga guys, karena gua UR gua memorinya cuma 2 cuy. Ya ini juga bisa dinaikin ya. Nah ini ya, kita langsung naikin aja ya, kita langsung naikin maksimum aja ya, sampai mentok 80 guys. Nah sampai mentok 80, nah otomatis ya BP kalian makin GG sih. Oke untuk saat ini total BP gue 121.000 ya, ini karena sub gue yang keempat sama yang kelima karakternya sama memorinya jelek guys ya. Kalau ini semuanya bagus UR semua, kalian bisa total BP nya minimal-minimal bisa 150.000 ya. Oke lanjut, di karakter dan memori itu ada namanya EX auto skill, itu ada skill tambahan guys ya, ada skill tambahan tapi kebukanya itu kalau kalian nyelesain quest di chapter 8 ya sama chapter 7 ya, jadi kalian penting banget buat rajin main sih ya. Chapter 7 ini, chapter 8 udah gitu, arena PPP itu baru kebuka pas udah nyelesain chapter 6 guys, sementara gua punya belum kebuka ya. Nah di sini ya ultra arena ya akan terbuka kalau gua udah selesain chapter 6 guys. Ya untuk USG sama Fae Tower nanti gue bikin videonya terpisah aja ya. Dan yang ini level up quest, ya ini penting banget ya buat naikin level karakter kalian ya, memori kalian sama koin ya. Di sini gue beli yang paket yang 50.000 sih guys. Ya di item mall gue beli yang 50.000, jadi gue sehari bisa main 6 kali. Ya ini udah gue selesai sampai 7. Nah ya sampai 6 kali ya, di sini ngeliat ya 6 kali, harusnya kan 3 jadi 6 guys, karena gue beli paket yang 50.000 ya, ada di item mall. Ya kita langsung cobain aja ya tim gue ya guys. Ya sekarang BP nya udah 120.000, kita langsung cobain aja ya Nejire nya GG apa enggak. Jadi kalian mainnya bisa auto, cuman kalau saran gue sih kalau kalian mainnya manual ya itu lebih bagus sih, karena ulti gods kalian tuh lebih cepet tinggi ya. Ya kita langsung aja mainnya. Oke ini gue speednya kali 3 aja biar cepet ya guys. Ya ini ada gas, kita langsung keluarin aja gas nya ya kan, Nejire ya, langsung aja keluarin skill-skillnya lah guys ya. Mampus. Oke, nah ini kalian mesti manual biar combo ya. Aduh, miss guys, cuman 2 chain doang ya. Karena 2 chain jadinya ulti gosa naik 20%. Ya kecepatan ya kali 2 aja lah ya. Mabok lihatnya cuy. Ya, skillnya ngeheal semua. Skillnya ngeheal semua tiga-tiganya ya. Gila enggak tuh tim gua ya. Penasaran nanti besok kita PPP coba ya pakai tim kayak gini ya, 3 waifu ya top tier, healer semua dan support GG semua ya. Si Momo bisa naikin speed satu tim, udah gitu si Uraraka bisa naikin evasionnya satu tim, jadi kebal damage. Udah gitu si Nejire itu bisa naikin ulti godsnya ya. Ini keren banget sih tim gua sih. Ya kita ngeheal dulu pakai ini ya, karena bisa evasion, lihat ini. Pas tim gua dibukul dots tuh, dots gila nggak tuh? Ya kurang GG apa tim gua guys? Mamam. Eh, nyerangnya jangan Ono dong. Nyerangnya nyerang si Uraraka. Kalau Uraraka diserang itu kita bisa ini ya, bisa apa namanya? Kita ngeluarin ulti aja ya. Bisa counter guys, keren banget. Oke, waifu. Momo nih waifu nih guys. Boom. Kita skip aja lah ya, udah lihat kan kemarin. Nah, ini Nejire keren banget ini. Ini GG habis sih guys. Kalian sih wajib punya sih, serius. Ini di arena gue yakin pasti di top rank pasti saat ini pada pakai si Nejire semua sih. Oke, okay. Oh masih ada ya wave 3 guys. Wave 3 kita ngapain nih? Sudahlah ini aja lah. Kita ngeheal semua cuy. Oh, keren ya, zero gravity. Boom, sedap 8600 cuy. Wih sakit ya Uraraka ya. Gila baca attack-nya sakit banget guys. Oke, combo. Aduh miss. Ah, gua tangannya suka cepetan guys. Nah. Ya. Ulti godsa naik 10%, tapi musuh udah mati.
Ya pokoknya mainnya seperti itu ya. Jadi kalau buat PvE yang lawan bos atau yang penting banget, kalian kalau bisa manual sih ya, karena manual itu bisa yang tadi combo-combonya itu ya, chainnya itu penting banget guys. Oke, kita lanjut ke base ya. Nah ini di base ya, kalian jangan lupa ambil ya, ini kalian bisa dapetin item-item gratis di sini sih guys, tuh lumayan kan. Nih jangan lupa diambil-ambilin nih, tuh no, ambil-ambilin guys. Nah kan lumayan ya, 1 jam left ya, 1 jam lagi bisa diambil lagi. Oke guys, yang terakhir ya, ini adalah Protect the Desert ya, ada eventnya masih 9 hari lagi. Ini eventnya barang-barangnya bagus banget guys, jadi kalian wajib banget main sih ya. Di sini kan untuk yang di event quest itu kan ada ini ya, ada bonus up ya guys. Kalau kalian punya energy ray atau si urarakan yang SR yang baru, atau pakai memori yang ini ya, atau pakai memori yang di bawah 2 ini ya, itu kalian bakal dapat bonus ya, itu lumayan banget sih. Ya ini kayak misalnya gue main di sini ya, kita gunainnya semua lah ya, buru amat ya. Nah ini ya, di sini gue ada dari Nejire, dari Uraraka, sama dari memorisnya ya. Kita skip. Nah dapat item buat di shopnya ya, itu itemnya sih bagus-bagus guys. Oke naik rank 31 lumayan. Oke itu ya, tadi dapatnya banyak banget kan, mantep banget guys. Ya kita langsung ke shop. Ya kita lihat ada berapa ya, dari kemarin gue mainin ada 10.000 tuh, mantep kan. Ya ini yang wajib kalian ambil sih ya, ini gue beli, masih bisa dibeli berapa lagi, 3 kali lagi ya, 3 kali lagi masih bisa dibeli guys. Waduh makin lama makin naik cuy harganya, makin mahal. Sini ada Endeavor Piece, ada Kaminari Piece, Todoroki Piece ya, Kaminari Piece. Nah ini ada HP Flag nih ya, ini juga gue mau ambil sih ya, perlunya 1800. Nah eventnya juga masih lama ya. Nah ini kan buat naikin itu tadi ya, yang advance level up ya guys, jadi penting banget ya. Nah ini mesti dibeli-beliin nih, gue beliin sih ya. Ini buat naikin speed ya, buat PPP penting juga. Nah terus yang kayak gini-gini ini, karena gue belum kebuka ya, ini juga penting ya guys, buat unlock karakter EX auto skill, ini juga penting banget sih. Ya kita langsung beli aja lah ya, meskipun gue belum kebuka. Kita beli aja, itu penting ya, penting. Ini juga penting nih ya, ini ada gadget ada 3 ya, yang kuning, yang merah, yang biru. Ini juga penting guys. Nah ini ya buat memory EX auto skill, ini juga penting banget. Ya sisa-sisanya sih standar sih, sisa-sisanya nggak gitu penting sih guys, yang atas-atas aja yang penting ya. Sisa-sisanya sih buat cuma buat naikin apa namanya, karakter punya board doang sih. Oke deh teman-teman, semi sini aja sedikit guide ya buat kalian yang baru main ya, mengenai My Hero Ultra Impact. Intinya kalian mesti rajin main, sama gacanya mesti hoki sih guys ya. Kalian mesti punya 5 karakter UR untuk yang pertama kali, dan memorisnya UR itu 5 ya. Tapi nanti untuk selanjutnya kalian tuh wajib punya 3 tim ya, punya 3 tim. Kenapa? Karena di beberapa fitur ya itu kalian perlu 3 tim guys ya, jadi kalian perlu 12 karakter kalau nggak 15 karakter sih ya, kayak di VE Tower ini ya, ini perlu 3 tim guys ya, parah banget sih. Gue ini sih belum bisa sih, gue benar-benar belum bisa banget ya, karena tim gue masih parah banget ya, masih UR cuma 3 ya. Lihat nih ya, ini tim kedua ya, ini tim pertama ya, tim kedua, dan ada tim ketiga ya, tapi ini nanti aja lah ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu di video berikutnya besok ya guys, thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.